Syafa tahu tak, sebenarnya saya sangat suka baik kasidah. Kerana selama ini kita dengar kasidah itu di rumah orang kahwin, kalau nak berendoi, baru dapat anak dan sebagainya. Tapi sebenarnya kasidah itu, saya pernah baca, merupakan satu kesenian Islam dan tradisi sastra Melayu yang turut disebut sebagai arkeologi Islam dan Melayu. Sebabnya kasidah ini sebenarnya sudah sangat lama, sangat panjang. Dan nazimnya, baik-baik katanya itu, dikarang oleh ahli-ahli sufi. Syafat ini salah satu teks yang telah ditransliterasikan. Saya nyanyikan sikit ya. Silakan. Tapi nanti Syafat lah lagi pakar. Syafat sambung ya. Saya cuba ya, Syai. Ya. Wahai Tuhanku, curahkan selawat pada kasihmu ya Muhammad. Mengapa hatiku resah dan gelisah? Sedang Muhammad berkata jangan gelisah. Sekali lagi boleh? Boleh. Wahai Tuhanku, curahkan selawat pada kasihmu ya Muhammad. Mengapa hatiku resah dan gelisah? Sedang Muhammad berkata jangan gelisah. Sedaplah irama kasidah Buddha tu, Syah. Baiklah, dan lagi satu lagi sebenarnya, kasidah Buddha ni mula masuk ke tanah Melayu sekitar tahun 1960. Macam tu lebih kurangnya. Dan masuk di sebelah utara tanah Melayu, yang kita kenali sebagai Khatun Misak, salah satunya. Khatun Misak. Ya, Khatun Misak. Mereka yang memperjuangkan kasidah Buddha dan kemudian dia berkembang ke seluruh alam Melayu. Tapi dia bukan saja berkembang di Malaysia saja, bahkan dia berkembang di Thailand, di selatan Thailand, dan kemudiannya pergi ke pesantren-pesantren di Indonesia. Kerana kita semua merupakan jagat alam Melayu Raya. Itu yang menariknya, Syafa. Tapi yang lebih menarik lagi, dalam 161 bait yang telah ditulis oleh Imam Al-Busiri itu telah dipecahkan kepada 10 bahagian. Itu yang lebih indah. Dalam bahagian-bahagian itu ada diungkapkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Kerana Imam Al-Busiri ini lebih rapat dengan kaum Nasrani dan sebagainya sebelum itu. Kemudian tadi citrakan bagaimana kisah cintanya kepada Nabi Muhammad dan Tuhan, kerinduannya kepada Madinah dan sebagainya. Lalu berpecahlah sehingga 10 bab dalam kasidah Buddha. Itu yang sangat indah. Itulah tadi temu bual saya bersama Syai Datul Munirah yang telah bercakap tentang kasidah Buddha dan persembahannya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasidah Buddha ini, saya telah menjemput seorang tokoh iaitu Encik Muhammad Salahuddin bin Aman dari Tabuh Naning, Alun Gajah, Melaka. Buddha ni ringkasannya dalam pemukulannya ke nama penuhnya kasidah Buddha. Jadi tempat saya ni kami panggil Buddha saja. Dan boleh biasanya Buddha ini digendangkan dalam majlis-majlis perkahwinan, hatam Quran, dalam majlis khatan, dalam majlis hajat-hajat tertentu. Selalunya tuan rumah berhajat agar persembahan Buddha ini disekalikan dengan berjanji atau bermarhaban. Jadi kalau kedua-duanya disembahkan mungkin memakan masa yang agak panjang. Sebab Buddha saja memakan masa sembilan bulan dalam satu jam lebih. Sebab Buddha itu mengandungi 8 lagu mengikut tema-tema yang tertentu. Jadi apabila digabungkan dengan berzanji, berzanji saja dah memakan masa satu jam juga. Kedua-dua persembahan ini iaitu berzanji dan Buddha mempunyai lagu yang berbeza. Dan lazimnya didahului dengan persembahan berzanji dan diikuti dengan persembahan Buddha. Ya. Jadi kalau mencintai seorang Buddha ini, Buddha ini mempunyai 8 buah lagu yang masing-masing tidak sama. Ada lagu utama hingga ke-8 itu mempunyai irama yang berbeza. Dalam hal ini lagu itu disembahkan bersesuaian dengan bait-bait ataupun lirik dalam Buddha itu sendiri. Setengah yang
Buddha itu dipersembahkan menurut seberapa banyak bait yang terkandung dalam Buddha itu. Katalah kalau ada 10 bait, maka dia menggunakan lagu yang sama. Tetapi kalau Buddha yang saya pernah saya sembahkan ini agak berbeza. Kami mempersembahkan kalau berlagu itu ada bait tertentu, katalah 10-12 bait. Kemudian selepas itu bait sebenarnya kami gunakan lagu lain. Ya, contohnya kalau selepas habis satu lagu itu dengan lagu Buddha yang pertama, dan seterusnya itu kami persembahkan lagi katalah 10 bait kemudian itu kami sembah ikut lagu dalam berjanji pula. Apanya lagu Sikah, lagu Rakbi, lagu Rush dan sebagainya. Kemudian setelah selesai persembahan lagu-lagu Sikah tadi dan sebagainya itu, kami balik semula kepada lagu Buddha yang kedua. Dan dalam lagu-lagu Buddha ini, Buddha itu ada mempunyai sampai 10 ataupun 12 bait atau rangkap. Dan setelah saya ada 12 rangkap itu, kami balik semula kepada lagu berjanji pula, iaitu lagu Rakbi dan lagu Rush atau sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, bahawa Buddha ini mempunyai 82 lagu. Jadi rasanya elok juga saya perkenalkan lagu-lagu tersebut. Semua ada beberapa lagu yang saya perkenalkan. Lagu pertama ini biasanya permulaan Buddha. Ya, jadi sebelum Buddha itu dihidangkan, kami akan memulakan lagu ini. Alhamdulillahimun Allahil Hakim min adami ya Allah. Summa salatu ala Allah mukhtari fi qidami ya Allah. Maulaya salli wa sallam Allah min daiman abada ya Allah ala habibika khair Allah bil khalqi kullihim ya Allah. Itu lagu yang pertama. Lazimnya kami akan mendengar lagu ini dalam beberapa bait yang telah ditentukan, rupanya 1 hingga 10 bait. Sebab itu kami akan merawi. Merawi ini kami biasa menggunakan sama ada lagu Sikah, Rapi atau lagu Rush. Seterusnya boleh juga sekiranya saya mendengarkan lagu yang lain dalam berdah ini. Lagu ini biasanya kami nyanyikan dalam lagu yang ketiga. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbukum lil alamin, Allahu la syarika la, wa Rabbukum lil alamin. Perlu juga diterangkan bahawa Buddha ini memang selazimnya disampaikan dalam bahasa Arab. Keseluruhan Buddha pada lagu sampai rawinya dalam bahasa Arab. Tetapi kumpulan kami telah mengubah suai sedikit, iaitu lagu itu kami nyanyikan dalam bahasa Arab tetapi rawinya dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu kami buat begini. Umat Islam akhir zaman hanya tinggal nama warisan, wajib dan sunnah bukan amalan, suruhan tegan dipersetankan. Demikian tadi satu contoh Buddha yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun lagunya tetap dalam bahasa Arab, cuma rawinya dalam bahasa Melayu. Tujuannya supaya pendengar dapat memahami apakah kandungan atau nasihat yang disampaikan dalam Buddha tersebut. Selepas salah satu lagu itu disembahkan dan dirawinya sekali, maka biasanya ditutupi, diakhiri dengan siri itu dengan salawat Nabi. Siapa itu? Sallu ala nabiyikum ya hadirin wa salim wa taslima, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apabila selesai kelapan-lapan lagu itu didendangkan bersama rawinya, maka kami akan akhiri bacaan Buddha ini dengan persembahan nasi, sebuah nasi atau doa nasi. Setelah itu barulah diapakan, diikuti dengan ditutup dengan doa dalam lagu Buddha. Dalam usaha meneruskan kesilmuan
perkembangan budaya ini agar selesai hidup dalam budaya bahasa Melayu. Saya berharap agar generasi muda merasakan lagi rasa kecintaan mereka terhadap budaya ini dan meneruskan kesemangat budaya ini agar dia tidak pupus dalam budaya Melayu. Hal ini kerana memandangkan ada tanda-tanda kepupusan budaya ini apabila generasi tua seperti saya ini tidak lagi sanggup atau tidak lagi dapat meneruskan budaya ini kerana faktor usia dan faktor tiada lagi di sini. Jadi kalau tidak ada pewarisnya, penggantinya, sudah pasti budaya ini akan hilang di telan zaman.